Rencana dibukanya sekolah tatap muka di tengah pandemi membuat sejumlah pihak khawatir karena menyangkut keselamatan anak. Di balik heningnya alam, ku tata sebuah harapan. Di hamparan ladang, ku seka sebuah tujuan. Hal ini semakin mengkhawatirkan di mana adanya penelitian terbaru yang menyebut anak-anak berpotensi tinggi menularkan virus COVID-19 ke lingkungan sekitar. Kurendahkan lututku di tanah kelahiran. Kutemukan makna dari ciptaan Tuhan. Ku tahu, jernihnya hati sedekat ketulusan. Murni itu lebih baik.